Mari kita bangun sahur, jangan sampai bablas tidur. Cepat bangkit dari kasur, cuci muka kumur-kumur. Sekarang sudah jam 3, marilah bangkit segera. Siapkan makan keluarga, makan sahur itu sunnah. Jika sudah makan sahur, jangan buru-buru tidur. Apalagi pergi ngeloyor, subuh gak bisa diundur. Bila mana berpuasa tapi sembahyangnya kagak, ibarat tak bercelana, hanya pakai baju saja. Di siang harinya sabar, menahan haus dan lapar, mengikat nafsu yang liar, walau ujian mencecar. Puasa bukan kendala untuk kerja dan usaha. Ingatlah sahur dan buka, nanti makan pakai apa. Puasa bukan alasan untuk bermalas-malasan. Ingatkan datang lebaran, pasti banyak keperluan. Anak bini minta salin, kue juga kudu bikin. Sayur tupat semur daging, orang tua dibawain. Itu perlu dipikirin, bagaimana usahain. Ini itu didagangin, moga Allah ngelancarin. Amin.